Bagi adik-adik yang baru saja lulus, pasti ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi kan? Selain itu, adik-adik juga pasti tidak ingin salah langkah dengan memilih jurusan. Nah, di Indonesia sendiri, banyak sekali pilihan jurusan yang ditawarkan oleh berbagai kampus, baik kampus negeri maupun kampus swasta. Berikut ini beberapa jurusan yang paling diminati yang bisa menjadi pertimbangan bagi adik-adik sekalian. Jurusan yang satu ini memiliki angka peminat yang sangat besar. Lulusan dari jurusan ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Dan jangan heran jika bayarannya juga sangat tinggi. Jurusan yang paling diminati selanjutnya adalah kedokteran. Jurusan ini sangat diminati karena permintaan untuk tenaga medis cukup banyak di Indonesia. Jadi, bagi adik-adik yang ingin memilih jurusan ini, tentu harus mempersiapkan diri dengan baik, karena persaingannya sangat ketat. Apakah adik-adik suka dengan teknologi? Jurusan ini sangat cocok buat adik-adik karena di dalam jurusan ini adik-adik akan diajarkan hal-hal yang berbau teknologi. Di jurusan ini adik-adik akan diajari berpikir kreatif dan memiliki imajinasi yang tinggi. Lapangan kerjanya juga terbuka dalam dunia industri kreatif, seperti desain produk, interior, bahkan desain visual. Jurusan ini juga tidak sepi peminat karena jurusan ini menawarkan pekerjaan dengan honor yang cukup tinggi. Meski persaingan untuk masuk ke jurusan ini terbilang sulit, tapi minat untuk masuk jurusan ini tetap saja tinggi. Nah, adik-adik sudah dapat gambaran atau belum nih? Jika sudah, jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sebaiknya, adik-adik memilih jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian ya, agar tidak merasa salah jurusan.